Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung mimiti ngokolakeun rekapitulasi cangkingan suara pemilihan umum 2018 dina hambalan kabupaten. KPUD Kabupaten Bandung nyindekeun prak-prakan rekapitulasi henteu dipapaesan ku panyalempangan, kawas panambahan atawa pengurangan suara. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bandung mimiti ngokolakeun rekapitulasi cangkingan suara pemilihan umum 2018 dina hambeulan kabupaten. KPUD Kabupaten Bandung boga target eta prak-prakan rekapitulasi teh pungkas jero 3 poe dumeh henteu dipapaesan ku rereged. KPUD nyendekeun rekapitulasi henteu dipapaesan ku panyalimpangan, kawas panambahan atau pengurangan suara. Pihak KPUD Kabupaten Bandung ngajamin prak-prakan rekapitulasi suara dipaju luyu kana prosedur. Eta prak-prakan rekapitulasi suara ge dijaga kalon rekep ku petugas gabungan TNI, Polri sarta elemen pengamanan sejena. Polos aja saya enggak. Dan kami pastikan enggak ada. Jadi kami diatur oleh sistem sedemikian rupa. Ya, pertama memang dari niat tidak ada niat sama sekali menambah satu atau mengurangi siapapun. Kemudian yang kedua dari sistem sudah sangat ketat, berbagai lapisan, berbagai tahap itu memastikan bahwa tidak akan ada pergeseran, perubahan, pengurangan atau penambahan suara. Pihak nanembrakeun 3 kecamatan Tacan Rengse nyorang rekapitulasi di hambalan kecamatan nyaeta Dayeukolot, Cileunyi jeung Bale Endah. Najan kitu prak-prakan rekapitulasi di hambalan Kabupaten Bandung bakal tuluy dikokolakeun. Tina 31 kecamatan di sakuliah Kabupaten Bandung, data ti 28 kecamatan geus asup ka KPUD Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.